Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu, nasta'inuh. Wa natubu ilayhi wa nastaghfiruh. Na'udhu billah min shururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdillah fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. Rabbi israh li sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi wa rabba bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya rasula amma ba' InsyaAllah kita akan teruskan ceri kajian kita kaitan dengan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Ayat pertama bagi tajuk ini telah dipelajari sebagian penjelasannya, yakni surah Adz-Dzariyat ayat yang ke-56 yang seelok-eloknya kita membacanya ayat 56 hingga 58. Ayat 56 menceritakan tentang tujuan kita diciptakan. Lain tidak, yakni semata-mata untuk beribadah. Ayat 57, Allah memberitahu kita jika ada kekhawatiran dalam hidup, bagaimana kita akan mendapatkan bekalan hidup, keperluan hidup. Jika tujuan kita dihidupkan hanya untuk beribadah, maka ayat 57 Allah beritahu, aku tidak minta kamu rezeki, aku pun tidak minta kamu bagi aku makan. Ayat 58, sebaliknya akulah yang bagi kamu rezeki. Yang saya simpulkan pada siri lepas, ayat 56 merupakan tujuan hidup, sementara ayat 57 dan 58 cerita tentang keperluan hidup. Allah suruh tumpukan dalam kehidupan ini untuk mencapai tujuan hidup, kerana keperluan hidup kita Dia telah jamin. Ia telah menjadi jaminan Allah. Oleh kerana dalam menjalani kehidupan di dunia ini pelbagai macam aktiviti yang dilakukan oleh kita, ada bekerja, ada belajar, ada bermasyarakat, bernegara, berkeluarga, sementara tujuan kita diciptakan hanya untuk beribadah, maka mestilah kita pandai memastikan setiap aktiviti yang kita lakukan ada padanya nilai ibadah. Bagaimana cara untuk memastikan segala aktiviti kita ini ibadah, walaupun pada asalnya ia bukan ibadah, seperti makan, minum, dan seterusnya.
Lakukanlah, jalanilah kehidupan ini sesuai dengan ketentuan syarak. Bila semua aktiviti kita ini dipandu oleh syarak dan kita lakukan semata-mata kerana mencari ridhonya, maka ianya menjadi ibadah. Walaupun hanya dengan tidur, tidur pun boleh jadi ibadah. Makan minum pun boleh jadi ibadah. Bekerja pun boleh jadi ibadah. Berpolitik pun jadi ibadah. Syaratnya, semua itu dilakukan mesti syar'i dan niat kerana mencari ridha Allah. Kalau dalam bahasa agama, semua itu mesti dijatuhkan di mesti mempunyai sifat khalis dan soleh. Khalis dan soleh. Mana-mana amalan yang ada padanya dua sifat ini, khalis dan soleh, mana-mana perbuatan, mana-mana amalan yang ada padanya khalis dan soleh, maka ia dikira ibadah. Khalis itu kaitannya dengan tujuan ia buat. Apa tujuan dia buat macam tu? Apa tujuan ia bekerja? Apa tujuan? Ikhlas. Lillah, lillah, lillah. Yang kedua, mesti soleh. Amalan dikira soleh bila ia menepati syarak. Tidur itu adalah adat. Tidur itu adalah sifat semula jadi makhluk hidup. Tapi ia akan menjadi ibadah dan berpahala jika kita lakukan menepati syarak. Kan agama memberi garis panduan pada kita macam mana tidur. Ya. Apa nak buat sebelumnya? Apa nak buat selepas jaga? Adapun masa tidur, tak ada apa yang perintah, tak ada larangan. Jangan khawatir. Masa kita tidur, tidak ada perintah, tidak ada larangan. Buat apa pun pahala tak ada, dosa pun tak ada. Kalam rekod amalan berhenti. Jadi kalau kita maulah kalam rekod pen malaikat tidak berjalan, tidur je lah. Ya iyalah, tidur. Masa tidur boleh menghatamkan surah Al-Baqarah, tak ada pahala. Time tidur memaki-maki orang pun tak dapat dosa. Nah, tapi sebelum tidur, selepas tidur, lakukanlah mendapati syarak soleh dan niatkan semata-mata karena mencari ridha Allah. Tidur kita berpahala kan, memang tujuan kita dicipta hanya untuk ibadah. Saya itu pastikan semua amalan ada padanya nilai ibadah. Minimum dua ini syaratnya. Makan, minum, semuanya. Baik, ibadah adalah tujuan hidup. Sementara makan, minum dalam ayat yang ke-7 dan ke-8 itu, ayat 5, 7, 5, 8 itu, itu keperluan hidup. Keperluan hidup Allah telah beri jaminan. Sebab itulah penjelasan terakhir yang saya sampaikan pada siri lepas. Ijtihaduka fima dhumina laka. Ijtihaduka fima dhumina laka
wa taqsiruka fima talaba minka dalilun alan timasi basiratika. Istihaduka, ada yang baca istihaduka fima duminalaka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun alan timasil basirah minka. Bersungguh-sungguhnya engkau, kesungguhan engkau, kegigihan kamu mencari apa? Mencari sesuatu yang ianya telah menjadi jaminan, telah dijamin oleh Allah buat kamu. Pada masa sama, kamu cuai. Kecuaianmu pada apa yang dia minta dari pada kamu. Kita begitu rajin bersungguh-sungguh mencari keperluan hidup yang hakikatnya ia telah menjadi jaminan Allah buat kita. Dan kita mengabaikan apa yang Allah minta daripada kita. Kan ada perkara yang boleh, ada perkara yang tak boleh. Ketika kita langgar begitu sahaja, karena kita hendak mencari apa yang kita perlukan, yang hakikatnya ia dah jadi jaminan. Kalau itulah gaya hidup kita yang kita lalui. Dalilun al-timasim basirah. Itu bukti nyata bahawa mata hatimu telah buta. Intimas. Intimas itu sebenarnya sudah hilanglah. Hancur. Dalam surah Yasin karda launa sya'ula tomasna ala ayunihim. Kalau kami kehendaki niscaya kami tomasna. Kami akan butakan, akan hapus. Ya bahasa Melayu terjemahan bebas la tomasna, pasti kami akan tumis matanya. Tomasa itu menit tumis. Bayangkan bila mata kena tumis macam mana? Buta. Yang penting dapat halal haram nomor tiga. Itu buta hatinya. Jadi jangan khawatir tidak mendapatkan apa yang kita perlukan. Karena Allah telah beri jaminan. Yang patut kita khawatirkan dalam hidup, yakni jika kita gagal menunaikan apa yang Allah minta dari kita. Itu yang paling kita takutkan. Jika kita gagal melaksanakan apa yang Allah minta dari kita. Bukan mengkhawatirkan apa yang Allah telah berikan jaminan. Ini panduan hidup. Baik. Untuk hari ini, saya ingin menjelaskan lebih lanjut daripada ayat ini. Jamaah sekalian, dalam Al-Quran Allah menyebut jin dan manusia. Kadang-kadang jin sebut dahulu baru manusia. Kadang-kadang ins dulu baru perasaan ke? Ada perasaan? Ada perasaan baca Quran. Kadang-kadang jumpa ayat jin sebut dahulu baru in. Contohnya ayat ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Jin manusia. Sementara dalam ayat yang lain Allah sebut manusianya baru jin. Perasaan gitu. Jamaah perasaan. Ini perasaan yang baik, bukan perasaan yang tak baik. Dan ini ada maklumat yang tersendiri. Mendahulukan dan mentakhirkan. Dalam bahasa Arabnya dipanggil takdim wa takhir. Kenapa dalam ayat ini jin disebut
takdim, ditakdimkan, didahulukan. Insun dikemudiankan, ditakhirkan. Sementara dalam ayat yang lain, sebaliknya. Ini ada maklumat yang tidak disampaikan oleh Allah. Sekaligus menunjukkan betapa cermatnya, betapa telitinya Al-Quran. Bukan sekadar teliti dan cermat dalam pemilihan kosakatanya, tapi Quran juga sangat cermat dan teliti dalam menempatkan kosakata pada tempat yang sepatutnya. Artinya, jika di satu ayat katalah kalimah jin disebut dahulu baru sebut ins, kemudian kita tukar, insunnya letak depan, jinnya disebut kemudian, hancur ayat itu. Atau dalam satu ayat ins disebut dahulu, jin kemudian, lalu kita balik, rusak ayat itu. Jadi mendahulukan dan mengemudiankan, takdim wa takhir, ini bukan suka-suka. Tadi saya katakan, Quran sangat cermat dan teliti. Bukan sekadar pada pemilihan kosakata, tapi juga pada penempatan setiap kosakata pada tempat yang sepatutnya. Diubah saja, hancur Al-Quran. Diubah saja Quran menjadi kelihatan yang ia palsu. Nah, gitu. Nampak kepalsuannya. Sebab ini termasuk salah satu dipanggil isyak Qurani. Isyak Qurani itu ya macam inilah, apa istilahnya? Kalau kita tengok mata wang di setiap negara, okeylah ringgit lah, banknot. Sebab banknot orang kertas kan ada apa dia, ciri-ciri keselamatan ya, apa namanya itu? Apa Pak Ali? Watermark yang, ya maknanya ciri keselamatan dia lah. Maknanya jangan sampai dapat dipasukan kan. Maknanya jika ada orang cuba memasukkan mata wang, mudah di kenal pasti lah. Dan mestilah ciri keselamatan ini sangat canggih. Tak boleh hanya cincai-cincai, wih senang nanti dia palsu. Mesti diusahakan yang tercanggih, yang tidak boleh ditiru. Itu baru mata wang. Yang kesannya bila boleh ditiru, ya hancurlah negara itu, ekonomi dia. Jika boleh dipalsukan, paling-paling ekonomi hancur. Itu kesan buruknya. Tetapi jika Al-Quran boleh dipalsukan dan pemalsuan tadi tidak dapat dikesan karena yang aslinya tidak ada ciri-ciri keselamatannya, apa yang berlaku? Hancurlah. Hidup kita hancur dunia akhirat. Sebab kita tidak punya panduan yang nilai kebenarannya mutlak. Nah, satu di antara ciri keselamatan Al-Quran, ibarat satu mata uang pasti ada ciri, atau apa sajalah, barang-barang yang mahal aja mas kalian kan, yang asli mesti ada cirinya. Jam tangan yang harganya ratusan ribu ringgit, jutaan ringgit, mesti ada ciri keselamatan dia. Sehingga kalau ada orang masukkan, mesti apa namanya, belian. Mesti ada, ni palsu. Apa sajalah. Tapi kalau yang murah, biasanya tak payahlah ada. Nah, semakin bernilai suatu benda, suatu barang, pasti akan dijaga, dipelihara ketulinannya. Jangan ada yang memasukkannya. Nah, satu di antara ciri keselamatan Al-Quran, yang inilah, mendahulukan dan mengemudiankan kalimat yang sama. Contohnya, jin dan ins dan contoh. Di dalam ayat sedang kita pelajari,
Mana yang didahulukan? Baik, saya tunjukkan rahasianya. Jin ya? Ini satu rahasianya. Saya beritahu rahasianya. Tapi walaupun rahasia, jangan bila tahu, boleh beritahu orang lain. Jangan, jangan, ini rahasia, jangan. Kenapa dalam ayat ini kalimah jin didahulukan daripada al-ins? Takdimul jin al-ins. Saya ingin sampaikan, pertama kata Muhammad Tahir bin Asur. Tahir bin Asur. Beliau menyatakan takdimul jin fi dzikri bi qouli ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun lil ihtimami bi hadzal khabaril gharib 'indal musyrikin alladziina kanu ya'budunal jin liya'lamu 'anil jinna 'ibadullah ta'ala. Satu rahasianya, kata Ibnu Asyur, karena ayat ini jemaah sekalian untuk menarik perhatian orang-orang musyrik. Ayat inilah untuk menarik perhatian orang musyrik yang ramai daripada mereka ini menyembah jin. Ramai orang-orang kafir musyrik ini menyembah jin yang mereka anggap sebagai makhluk atau benda yang berhak disembah, berhak dipuji. Allah nak memberitahu pada mereka bahawa jin ini tidak berhak disembah, tidak ada hak uluhiyah kerana tidak punya sifat rububiyah. Allah kata, jin itu aku yang cipta. Kenapa kamu menyembah ciptaanku? Kenapa kamu tidak menyembah yang menciptanya? Itu dilakukan jin. Supaya orang-orang musyrik yang selama ini menyembah jin, ya berhenti menyembah jin lah. Kan sama-sama makhluk. Mereka yang menyembah jin dicipta oleh Allah. Jin yang mereka sembah pun ciptaan Allah. Apa logiknya? Apa signifikannya? Apa rasionalnya? Makhluk menyembah makhluk. Itu kata Ibnu Asyur. Dan ini dinyata oleh Allah. Dari mana kita tahu bahawa orang musyrik sebagainya menyembah jin? Di dalam surah Al-Anbiya ayat 26. Dalam surah Al-Anbiya ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Copek. Ambiya 26 copek. Wa qalu takhadzar rahmanu walada subhana bal 'ibadum mukramun. Wa qalu, dan mereka berkata, ittakhadzar rahman, mereka berkeyakinan, mereka berpendapat Allah yang berpengasih itu mempunyai anak. Dia mengambil anak, dia punya anak. Subhanah, maha suci Allah. Bal ibadum mukramun. Yang mereka tuduh sebagai anak Allah itu adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Orang kafir musyrik pernah menuduh malaikat mereka itu adalah anak-anak pada Allah. Setelah ditanya, dari mana kamu tahu yang malaikat itu anak pada Allah? Kalau malaikat itu anak Allah, lalu siapa mak dia? Jin menuduh Allah, pernahlah ada hubungan gelap. Wah, hubungan gelap. Ada affair dengan jin. Sehingga melahirkan
anak, anaknya juga ni malaikat. Dan semua malaikat ni kata mereka semuanya perempuan, tak ada yang lelaki. Itu tuduhan orang kafir musyrik. Tuduh Allah boleh punya hubungan gelap dengan jin. Subhanallah. Ini jamaah boleh lihat dalam ayat lain. Supaya lebih bertanggungjawab pendapatnya, lihat surah As-Saffat. Surah 37. Ayat 158. 37 158. Wa ja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba. Apa dia? Dan mereka gumul orang-orang musyrik itu menjadikan bainahu antara dia ni, dia Allah ni, wa bainal jinnati dan antara jin, nasaban. Apa tu nasaban? Nasab. Jadi ada hubungan nasab antara jin dan Allah. Mereka tuduh Allah dengan jin ini ada hubungan gelap. Sehingga lahirlah anak. Yang di para malaikat itu. Walakot alimatil jinnah. Dan demi sesungguhnya semua jin itu tahu, mengerti, faham betul. Innahum lamuhdarun. Sesungguhnya mereka jin itu kelak di akhirat akan dihadirkan, didatangkan untuk diminta pertanggungjawaban. Ringkas kata, ketika orang kafir Makkah memuliakan jin dan lain sebagainya, Allah katakan, cemana kamu muliakan jin, bahkan kamu sembah jin. Jin itu makhluk yang aku ciptakan, macam kamu juga. Yang tujuan aku ciptakan mereka, sama dengan tujuan aku ciptakan kamu. Yaitu untuk menyembah aku. Jin adalah sama-sama makhluk dengan kamu, serupa dengan kamu. Tujuan aku ciptakan pun sama. Yaitu untuk ibadah. Itu disebut jin dahulu. Yaitu untuk mematahkan hujah alasan orang kafir musyrik Makkah. Itu kata Ibnu Asyur. Kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Kenapa kalimat jin dalam ayat ini didahulukan atas al-ins? Hikmatu taqdimil jinni alal insi anna ibadatahum sariyatun la yadkhulu harriya ka'ibadatil ins. Itu kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya Al-Munir. Hikmah disebutkan, didahulukan penyebutan jin atas al-ins dalam ayat ini, ya, dalam ayat ini bukan dalam ayat yang lain. Hikmahnya ialah menunjukkan bahwasanya ibadah jin, ini jin yang muslim ya, sebab jin ini seperti mana manusia. Ada muslim, ada kafir, ada munafik, ada Hindu, ada Buddha, ada Kristian bahkan. Ya. Lihat kitab Wiqayatul Insan Minal Jin Was Syaitan, karangan Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Di sana lengkap tentang jin, tentang syaitan. Lebih tepatnya jin lah, sebab syaitan itu yakni jin juga yang jahat. Syaitan adalah jin yang jahat. Macamlah manusia yang jahat pun syaitan juga dipanggilnya. Minal jinnati wanas. Sehingga ada orang kata jin, iblis itu Allah yang cipta. Jin, iblis, iblis itu termasuk jin lah. Itu Allah yang cipta. Macam manusia lah, Allah yang cipta. Tapi syaitan, kata berpendapat, itu kita yang cipta. Ya. Yeah. Sebab bila jin mengikuti kemauan iblis,
manusia mengikuti arahan iblis, namanya setan. Ya, namanya setan. Jadi setan sebenarnya bukan nama makhluk seperti mana iblis, seperti mana Adam. Dia sifat. Jadi kalau A katakanlah dalam hidupnya lebih banyak mengikuti arahan iblis, maka jadilah setan. Bila nanti dia sedar dan bertaubat, tinggalkan arahan setan, patuhi arahan Allah, nah jadi manusia muslim balik, pencin jadi setan. Ya. Jadi setan bukan apa ya? Bukan nama makhluk. Jin mukmin, muslim mukmin, jin baik, mukmin ya manusia yang baik. Ibadah jin yang baik, kata Dr. Wahbah Zuhaili ya. Kenapa Allah sebut jin? Ya sebab ibadah jin yang ikhlas, yang mukmin itu lebih apa ya? Lebih syariah, lebih sembunyi, lebih bebas daripada riya. La yadkhuluha riya. Ibadahnya tidak dimasuki oleh riya seperti mana ibadah manusia. Karena sembunyi. Jin kan tersembunyi. Amal ibadah semakin disembunyikan, semakin tidak ada orang yang melihatnya, maka pintu riya itu tertutup. Jadi di sini kata Dr. Wahbah Zuhaili, dari segi terselamatnya ibadah daripada sifat riya, jin lebih pandai daripada. Sebab itu disebut dahulu. Apalagi dalam ayat ini cerita tentang ibadah. Aku tak ceritakan jin, aku ceritakan manusia, mereka untuk ibadah. So, ibadah jin dengan ibadah manusia, ibadah jin ini lebih kemungkinan selamat daripada riya lebih berbanding manusia. Kata Wahbah Az-Zuhaili. Ya, boleh terima, boleh tidak, terpulang. Yang ketiga, kata Abu Tayyib Al-Qanuji. Kenapa kalimah jin didahulukan atas kalimah ins? Ayat ini kan cerita tentang penciptaan jin dan manusia ya. Ayat ini cerita tentang penciptaan jin dan manusia. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Disebutkan jin lebih dahulu atas manusia kerana jin ini dicipta lebih awal daripada manusia. Artinya jin lebih senior daripada kita. Itulah. Ya, kita panggil dia orang ni abang lah. Makhluk berakal yang Allah ciptakan ni kan yang paling awal malaikat. Ya, malaikat ni abang long lah. Jin itu bangah. Dan manusia busu. Lebih dahulu. Ni dalam ayat ini. Adapun di dalam ayat yang lain, di balik. Tengok ni yang contoh yang lain. Yang di balik. Lihat punya dalam surah Ar-Rahman. Ayat yang ke-74. Ar-Rahman ayat 74. Lam yatmithuhunna insun qablahum wala jan. Ini cerita apa ni ya? Ini disebut insun sebut dahulu ya. Insun wala jan. Jan baru kemudian. Ini cerita apa ni? Ayat ini cerita dalam konteks apa ni? Bahawa di surga ini
ada fihinna qasiratut tarfi lam yatmidhunna insun qablahum wala jan. Di dalam surga itu ada qasiratut tarfi. Apa itu, mana qasiratut tarfi? Mana qasir? Qasir pendek. Tarfun? Tarfun pelupak mata. Ini saya sampaikan makna harfiahnya. Tarfun itu pelupak mata, ini pelupak mata ini. Jadi qasiratut tarfi terjemahan harfiah yang pendek-pendek pelupak matanya. Sipit-sipit. Apa maksudnya? Kan ada kan dalam bahasa Melayu pun apa dipanggil itu? Panjang tangan. Itu bukan makna tangannya 2 meter. Apa maksudnya? Suka mencuri. Ringan tangan. Bukan maknanya dia tangannya melidi. Mata keranjang. Bagaimana itu? Apa maknanya itu? Mata keranjang. Apa? Yalah, mata bakul. Apa maksudnya? Wih, dia itu mata keranjang lah. Mana elok kata elok tu ya? Kan, apa bahasa Melayu apa istilahnya itu? Kalimat macam itu? Peribahasa. Oh, itu peribahasa. Oh, peribahasa ya. Nah, dalam bahasa Arab pun ada begitu juga. Mata sipit itu lawannya mata keranjang. Mata keranjang maknanya tak baik kan? Balik karena matanya, ya namanya mata bakul mesti tak baik lah. Mata keranjang itu mata bakul. Mata sipit maknanya mereka ini menjaga pandangan matanya. Jadi di surga nanti, penghuni-penghuni surga, jadi pasangan surga ini semuanya punya akhlakul karimah. Yang paling susah dalam hidup ini jamaah sekalian, menjaga pandangan mata. Ya. Segala maksiat berpunca daripada mata. Mula-mulanya. Orang Arab kata nazratun wabtisamun fasalamun fakalamun famauidun falikoun. Ada enam peringkat. Nazratun, pandangan mata. Wabtisamun, senyuman. Fasalamun, bagi salam. Hai. Fakalamun, cakap. Borak. Famu'idun, hujung borak, berjanji. Falikoun, berjumpa. Ini tingkatan-tingkatan maksiat. Kalau di bahasa Melayu kan, enam tadi, matang bertentang mata, bibir tersenyum mengorak kata, buat janji, berjanji untuk berjumpa. Ya. Bila mata sudah bertentang mata, wah, itu sudah awal mula maksiat itu. Memandang B, B pandang A. A pun sudah I. Pandang pula. Akhirnya A pun sudah mulai ibtisam. Jadi satu senyum lah. Mata bertentang mata. Bibir tersenyum mengurak kata. A tersenyum, B pun balas. I. B balas pula. Bila senyum sudah dibalas, akhirnya salamun. Ya, berani menegur lah. Dan tegurannya macam-macam. Mungkin hai ke, hello ke. Bila teguran sudah terjawab, akhirnya burak.
bercakap, bla 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 bla. Dan cakapnya tak bertajuk. Cakaplah utara, selatan, timur, barat. Ucap cerita tentang hujan lah, lepas hujan cerita tentang buah-buahan lah, tentang macam-macam lah. Di hujung bualan itu antara A dan B sudah berjanji, mau'id, wa'dun, berjanji untuk berjumpa. Itu kali pertama. Lepas itu nanti, nah, itu tak perlu dimulakan daripada mata lagi kalau sudah berjanji. Ya, akhirnya dia maksiat. Sebab itu mata adalah punca awal. Sebab itu jika penghuni surga yang jadi calon penghuni surga ini, Allah sebutkan qasiratu tarfi, mata dia sipit. Maksudnya mereka ini sopan bin santun, menundukkan pandangan mata. Mereka tidak punya mata keranjang atau mata apa dipanggil mata keranjang, mata liar. Ha, bukan liar pandangan mata. Ini merupakan akhlakul karimah. Jadi mungkin dalam terjemahan itu fihina qasiratu tarfi, mungkin di dalamnya bidadari-bidadari. Qasiratu bukan bidadari. Ini sifat qasir. Qasir itu pendek, tarfun itu pelupa mata. Jadi pelupa mata yang pendek maknanya kalau terjemahan harfiahnya sipit. Dia juga matanya sipit-sipit. Bukan begitu. Macam bahasa Melayu tadi lah. Panjang tangan, ringan tangan. Apa ya istilahnya? Panjang tangan, ringan tangan. Besar kepala. Wih, dia itu besar kepala. Wah, kepalanya kecil ya. Besar kepala maknanya sombong kan? Macam tu lah. Weh, dia itu tahu lah buruk siku. Bukan maknanya sikunya kurap. Buruk siku maknanya apa tu buruk siku? Ya, macam tu lah. Dia yang jamu, dia jadi yang habiskan. Dan bidah atau penghuni penghuni surga tadi lam yatmith huna insun, tidak pernah disentuh, tidak pernah menyentuh mereka insun, manusia, seorang manusia pun sebelum mereka, mereka ini mereka ahli surga wala jan dan juga tidak jin. Di sini insun lebih dahulu daripada jin. Kemudian cerita yang lain pula. Lihat di dalam surah Jin ayat 5 sebelum dijawab. Dalam surah Jin ayat 5. Wa anna dhananna an lan taqula al insu wal jinnu 'ala Allahi kadhiba. Surah Jin ayat 5. Wa anna, dan sesungguhnya kami ini, Allah menceritakan ucapan jin yang baru memeluk agama Islam. Kalau kita nak tahu apa yang dikatakan oleh jin setelah telah memeluk agama Islam, baca surah Jin. Bukan baca surah Jin untuk menghalau jin ya, bukan. Jin walaupun baru memeluk agama Islam, difaham. Mudah faham tentang agama Islam. Dan kemudian menyampaikan agama Islam kepada sahabat-sahabatnya, kawan-kawannya yang belum Muslim. Dan Islamnya menjadi baik, menjadi lebih kuat. Dalam masa yang relatif singkat. Tidak perlu masa yang lama untuk jin yang memeluk agama Islam ini menjadi jin Muslim. Jin mukmin. Satu di antara ucapannya yang Allah rakamkan, jin kata wa anna dhananna, dan sesungguhnya kami, dhananna kami menyangka atau kami mengira atau kami yakin, allan taqulal insan,
bahwasanya tidak sekali-kali ada manusia dan jin yang berkata-kata dusta atas Allah. Jin pun terkejut. Aku yakin, aku fikir tidak akan ada manusia dan jin yang bercakap bohong atas Allah. Baik, kedua ayat ini jemaah sekalian, agaknya cerita benda sifat yang baik atau yang tak baik. Kedua ayat yang kita bacakan ini, Allah cerita tentang sifat yang baik atau yang tak baik. Perangai yang baik, elok atau yang tak elok. Tadi dalam surah Ar-Rahman ayat 74 tadi, itu cerita tentang perangai yang elok atau yang tak elok. Elok. Elok kerana? Kan Allah berfirman, di surga nanti ada penghuni-penghuni surga yang akan menjadi pasangan ahli surga. Mereka ini suci semuanya. Pandangan matanya mereka jaga. Dan mereka ini tidak disentuh oleh sesiapa pun, oleh seorang pun daripada golongan manusia dan juga golongan. Jadi makna cerita perangai yang elok atau tak elok ni? Elok. Dalam ayat yang baru kita baca, surah jin ayat 5. Kata jin yang dah muslim, kami yakin. Kami yakin bahawasanya tidak mungkin adalah manusia dan jin yang berani bercakap bohong atas nama Allah. Ini cerita perangai elok tak elok? Ya? Yeah? Tak elok? Elok. Karena ia cerita sifat yang mahmudah. Kan sifat mahmudah ini. Allah dahulukan jin. Dahulukan manusia. Rupa-rupanya, maksudnya, ذَلِكَ لِنَزَهَةِ مَعْنِ الْعُيُوبِ. Bila Allah cerita tentang terbebasnya jin atau manusia daripada cacat celah, keaiban, maka manusia lebih banyak daripada jin. Artinya, manusia lebih suci daripada jin. Dari sifat-sifat yang mazmumah. Manusia lebih ramai yang terselamat, yang bersih daripada sifat-sifat yang mazmumah berbanding jin. Nah, ini kelebihan manusia dalam bab ini. Jadi dalam bab menjaga diri daripada sifat-sifat yang tercela, manusia lebih pandai. Lebih pandai. Karena manusia lebih mulia, lebih sempurna penciptaannya daripada jin. Daripada jin. Ini kenapa dalam ini didahulukan ins atas jin. Sekarang lihat surah Ar-Rahman lagi sekali. Patah balik. Ayat yang ke-33. Ya ma'asyaral jinni wal insi inistata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardh fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Ya ma'sarul jinni wal insi. Wahai golongan kumpulan jin dan manusia. Ingat, di situ jin sebut dahulu baru manusia. Terbalik lagi. Wahai golongan jin dan manusia. Inistata'tum, jika kamu mampu. Jika kamu berupaya.
antanfudhu, menembus, menjelajah, mengarungi, min aqtaris samawati wal ard, daripada penjuru-penjuru langit dan bumi. Fanfudhu, jelajahilah, tembusilah jika kamu ada kemampuan. Allah persilakan untuk kita menjelajahi ruang angkasa sejauh yang kita mampu. Jin pun dipersilakan. Ini istata'tum, Allah kata, jika kamu ada kemampuan. Lalu Allah beritahukan, la tanfuduna illa bisultan. Kamu tidak boleh, tidak mampu menjelajahinya illa bisultan, kecuali dengan kekuasaan. Negara yang boleh menjelajahi ruang angkasa kan negara yang ada sultan. Kekuasaan politik mesti, kekuasaan ekonomi, kekuasaan ilmu, kekuasaan teknologi, kekuasaan macam-macam lah. Sebab itu kalau negara itu katalah ekonominya lemah, politiknya huru-hara, saintisnya hanya tak ada, bukan hanya tak ada saintis, ilmu pun tak ada, beturkan apa nama tafsir lain pun tak tahu, macam mana nak pergi menjelajah ke ruang angkasa? Di syaratnya kamu mesti ada sultan. Baik, ayat ini cerita tentang apa? Dalam ayat ini tentang kebenaran yang Allah berikan kepada jin dan manusia untuk menjelajah, untuk menjelajahi ruang angkasa. Bahasa saya, untuk melanglang buana. Sekarang, agak-agak daripada dua makhluk ini, yang lebih, yang punya kemampuan lebih untuk melakukan cabaran Allah, siapa? Jin atau manusia? Yakin? Allah mencabar untuk mengarungi ruang angkasa sejauh yang boleh. Allah persilakan. Mau sampai Jupiter ke, mau sampai Pluto ke, sampai langit yang sempadan langit yang pertama, sila-sila. Jika kamu punya kemampuan. Sila, tidak salah, tidak berdosa. Dan kamu tidak mungkin sampai mampu melakukannya illa bisultan, kecuali dengan pertanyaannya, daripada dua golongan makhluk ini, mana yang mempunyai kemampuan lebih atau yang lebih mungkin dapat menyaut cabaran Allah ini? Jin kan? Karena jin ini lebih mampu daripada kita, maka jin disebut dahulu. Hai jin, sebab dia lebih pandai tentang penjelajahan luang angkasa, jin lebih pandai. Ya, paling-paling manusia sampai mana? Tidaklah setinggi mana. Tapi penjelajahan jin, lihat dalam surah Jin, ayat 9. Karena cerita jin, rujukannya surah Jin aja. Surah Jin ayat 9. Saya baca daripada ayat 8. Wa anna lamasna as-samaa' fawajadnaha muli'at harasan syadidan wa shuhuba. Wa anna, dan sesungguhnya kami, lamasna, kami telah apa tuh? Menyentuh. Dan sesungguhnya kami telah menyentuh. Menyentuh sekejap ke agak lama? Lama. Kan lamasa. Lamasa itu mana menyentuh lama. Kalau masa, menyentuh sekejap.
Massa ya masu itu maknanya hanya mencuit aja. Cet. Tapi kalau lama sa, maknanya masa yang lama kan lama, lama sa. Sesungguhnya kami telah menyentuh langit. Fawajadnaha. Lalu kami mendapati langit itu muliat dipenuhi. Harasan syadidah. Penjagaan yang sangat-sangat dahsyat. Wasyuhuba. Dan semburan api. Pengembaraan jin bukan hanya sampai bulan. Pengembaraan jin hingga menyentuh langit. Sangat tinggi itu, sangat jauh daripada gunung kita. So, dalam Al-Quran dinyatakan, sejauh mana pun benda yang kita lihat, bintang yang kita lihat, itu masih berada di bawah langit pertama. Sejauh mana? Bintang yang kita lihat, kita teropong daripada bumi. Dan telah diketahui, yang mutakhir, bintang terjauh yang dapat dikesan daripada bumi, jauhnya ada 13.4 bilion tahun cahaya. Artinya cahaya bintang tadi, cahaya galaksi tadi, baru sampai ke tempat kita, setelah memakan masa 13.4 bilion tahun. Baru sampai. Sedangkan cahaya bergerak dalam ruang kosong 300 ribu kilometer sesaat. Lalu berapa jauhnya itu? Dan itu masih berada di bawah langit pertama menurut Al-Quran. Dan jin pernah menyentuh langit itu. Jadi jin bukan hanya sampai ke bulan. Okeylah, kalau manusia katalah punya stesen angkasa lepas ISS, International Space Station, jin pun punya. Jangan main-main. Dah ISS ciptaan manusia, ya hanya 400 kilometer di atas bumi. Tidak jauh, hanya 400 kilometer. Tidaklah setinggi mana. Tapi tengok stesen angkasa lepas jin, ISS jin, ayat 9 tu. Wa anna kunna, dan sungguhnya kami. Dan sungguhnya kami, kunna adalah kami, naqa'udu, duduk. Qa'ada naq'udu, duduk. Jalasa yajlisu, pun duduk juga. Bezanya, kalau orang asalnya bergerak-gerak, berjalan-jalan, kemudian duduk, atau asalnya berdiri, kemudian duduk, itu naq'udu, qa'ada. Qa'ada yaq'udu. Asalnya bergerak-gerak, kemudian duduk, berhenti. Asalnya berdiri, kemudian duduk atas kursi. Itu namanya qa'ada yaq'udu. Tapi kalau asalnya baring, asalnya duduk di lantai, kemudian duduk di kursi, atau asalnya baring di katil, kemudian duduk karena doktor nak bagi dia ubat. Cik, minum ubat dulu, cik. Duduk, kan asalnya baring. Asalnya baring, kemudian duduk, itu namanya jalasa yajlisu. Tapi bahasa Melayunya jalasa yajlisu pun duduk juga. Jalasa duduk, tapi duduk asalnya dari baring, daripada katalah asalnya duduklah di lantai kemudian di atas kursi, itu jalasa. Atau asalnya baring duduk, itu jalasa. Tapi kalau asalnya berdiri kemudian duduk, atau asalnya bergerak-gerak jalan-jalan kemudian, itu namanya qa'ada yaq'udu. Jadi jin ini cerita, dahulu kami pernah mengembara jalan-jalan, akhirnya ada jalan puas, kami duduk. Ah, tengok minha, dari nya. Nyaninya langit ni. Maqa'ida. Apa tu artinya? Tempat-tempat duduk.
Lisam'i. Kami duduk di situ dengan tenang. Lisam'i. Karena hendak mendengar berita daripada langit. So, ISS jin ini sudah berada di sempadan langit dunia dengan langit malakut. Sangat jauh. Karena sudah duduk di tempat yang tujuannya untuk mendengar berita gaib. Dari alam gaib. Daripada alam malakut. Dulu, jin kata dulu. Sekarang kami tak buat lagi lah. Kami dah Muslim. Lagi pula langit sekarang dijaga dengan kejagaan yang sangat-sangat ketat. Susah kami hendak menembusi. Dia punya apa? Security dia. Sangat-sangat ketat. Kalau ada siapa kami yang memaksa dirinya, faman yastami'il an, siapa saja yang cuba mencuri dengar macam dahulu, sekarang ini, yajid lahu, pasti dia dapati baginya shihaban rosoda, semburan api, rosoda yang senantiasa mengintai-intai dan mengejar-ngejar. Jin yang tercipta daripada api, berbadan api, itu pun jika coba mencuri berita daripada langit sebagaimana yang dilakukan sebelum turunnya Al-Quran, mereka akan dikejar oleh peluru yang terbuat daripada tah peluru apa lagi. Ini berlaku di alam yang sangat jauh daripada kita. Jadi jin pun dah tak mampu lagi lah melakukan kerja macam dahulu. Dulu sebelum Quran turun, jin senang, sangat senang. Duduklah di sempadan antara alam dunia, alam dia dengan alam malakut. Mana-mana ketetapan Allah yang hendak ditimpakan kepada manusia, jin cuba mencurinya. Dan kadang dapat. Dapat kepala, ekor lepas, dapat ekor, kepala ekas. Nabi menyatakan, dapat satu, tapi jin tokok tambah menjadi 10. Sehingga daripada 10, hanya satu yang benar. 9-nya auta. Disampaikan kepada bomoh-bomoh dan tukang-tukang tilik. Itu dulu. Semenjak turunnya Al-Quran, maka sistem keselamatan, sistem keamanan yang ada di langit oleh Allah ditingkatkan. Sehingga jin tak mampu lagi melakukan sebelum. Ini pengakuan jin. Dan jin telah mengembara, tengok. Maqa'id. Maqa'id itu tempat duduk oleh. Itulah namanya ISS jin tu. Tinggi sekali daripada tempat kita. Kerana ayat ini cerita tentang kemampuan mengembara, kemampuan melakukan penjelajahan ruang angkasa, dan jin mempunyai kemampuan yang jauh lebih daripada kemampuan manusia, maka Allah panggil jin dahulu. Ya ma'sarul jinni wal insi. Allah tak kata ya ma'sarul insi wal jinni. Kan kemampuannya terhad untuk menjelajah kan? Itu pun bukan sekadar terhad kemampuannya. Orangnya pun terhad. Kan tak semua orang mampu. Ya, faktornya banyak, faktor penghalangnya. Ya, mungkin karena faktor gayat. Tapi dia juga. Takkan jadi asrul gayat. Dia layak sebenarnya hanya satu ya penyakit dia. Gayat. Masya Allah. Ini dia. Jadi karena kemampuan, mempunyai kemampuan yang lebih, disebutnya. Demikian juga lihat dalam surah An-Naml, surah semut, ayat 17. Surah semut ayat 17. Ketika Allah cerita tentang tentera, bala tentera Nabi Sulaiman. Wa husyira li Sulaiman junuduhu minal jinni wal insi wat thair ila akhir ayat. An-Naml 17. Wa husyira, dan dihimpunkan, dikumpulkan. Li Sulaiman, bagi Sulaiman. Nabi Sulaiman. Seorang Nabi, seorang Rasul, sekaligus seorang Raja.
Junuduhu, tentera-tenteranya. Nabi Sulaiman waktu mengumpulkan semua bala tenteranya. Bala tentera Sulaiman ini terdiri daripada minal jin, golongan jin, wal ins, golongan manusia, wat tairi, dan burung. Tengok susunan dia. Tentera Sulaiman jadi guna jin ada, manusia ada, burung ada. Kenapa jin sebut dahulu daripada atas manusia? Gamaknya. Ya, karena mereka punya kemahiran dan kekuatan yang lebih. Bila Allah cerita tentang kekuatan, maka jin disebut dahulu. Bila Allah cerita tentang kebersihan dirinya daripada sifat madmumah, manusia sebut dahulu. Bila Allah cerita tentang siapa yang lebih dahulu dicipta, Allah sebut jin dahulu. Jadi kadang-kadang, jadi penyebutan jin dan manusia yang silih berganti ini, ada tujuan dia. Ada maklumat yang tidak disampaikan melalui ayat tersebut. Bukan melalui kalimatnya, tapi melalui susunan. Melalui penempatan kalimat. Nah, ini karena ini cerita kekuasaan ini. Yakni jin lebih kuat dari manusia. Bahkan dinyatakan dalam surah jin, karena jin ini punya lebih kuat, akhirnya ramai manusia yang minta pertolongan jin. Sementara tidak ada jin yang minta tolong pada manusia. Ada jin jumpa bomoh manusia. Wahai Tok Bomoh, anak saya ni sakit perut, tolonglah. Kita akan jumpai jin minta tolonglah kepada bomoh manusia. Yang ada manusia minta tolong pada jin. Walaupun jika ada manusia minta tolong pada jin, jin akan bertambah semakin sombong, semakin sombong. Itu dalam surah jin dinyatakan tu. Annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan sesungguhnya ada golongan manusia, daripada golongan manusia minta perlindungan daripada golongan jin. Manusia minta perlindungan pada jin. Ya, contoh kecil sajalah. Ada orang bila lalu saja bawah pokok yang nampak rindang, besar, pokok ini umurnya sudah 600 tahun dan nampak seram begitu. Apa kata yang lalu tadi? Manusia yang lalu di bawahnya tadi, apa kata anak Adam tadi? Tok, cucu tumpang. Tumpang lalu. Tok, cucu lalu, tolong Tok, kami duduk ini tolong sekejap ya Tok, minta izin. Tapi pernah ada jin lalu rumah banglo itu minta izin? Jin lalu depan rumah banglo, kemudian minta izin sama tuan rumahnya. Wahai manusia, tolong kami datang minta izin, benarkan anak kami main-main dengan laman rumahmu ya. Tak ada. Walaupun jika ada manusia minta perlindungan pada jin, akan menyebabkan jin ini bertambah, tambahlah angkuhnya. Sekarang yang terakhir, coba lihat surah Al-Isra ayat 88. Tolong ini dijawab. Al-Isra 88. Surah Bani Israel. 88. Ya, ayat 88. Atau ayat apa, Pak Isan? Ayat 88. Oh, 88. Ayat 88. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu 'ala an ya'tu bimithli hadzal qur'an la ya'tuna bimithlih
Walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Kul katakan Muhammad, lain demi jika ijtama'at berkumpul, bersatu tenaga, bergandeng bahu, al-insu wal-jinnu, semua golongan manusia dan semua kumpulan jin bersatu tenaga, bergandeng bahu, ala ayatu bimithli hadal Quran, untuk membuat, mendatangkan bacaan, tulisan, artikel, buku, kitab, karangan seperti Al-Quran. Bila semua manusia dan jin yang pakar-pakar bahasa lah, yang punya bidang kepakaran masing-masing, bersatu tenaga untuk mengarang buku, buat artikel, buat apa sajalah yang menyerupai Al-Quran. Allah kata, la ya'tu nabi mithlih. Mereka tidak, tak akan dapat melakukannya. Yang serupa, tak mungkin. Jangankan hanya seorang manusia, panggil semua manusia yang pakar dalam bidang masing-masing. Kalau rasa-rasa manusia tidak, masih belum mampu, panggil golongan jin dengan pelbagai latar belakang pendidikannya. Sebab jin pun lebih pandai, pakar bahasanya, pakar itu, macam-macam lah. Buatlah buku macam Al-Quran. Allah kata, la ya'tu nabi mithlih. Pasti mereka tidak dapat mendatang. Walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Walaupun sebagian mereka menolong sebagian yang lain. Maksudnya bergandeng bahu, tolong menolong. Ini cabaran Allah terhadap jin dan manusia. Kalaulah kamu tidak percaya, kalau kamu tetap berkeras dan berdegil menuduh Al-Quran ini bukan daripada aku, kata Allah. Kamu masih berkeras, berdegil, menuduh Quran ini rekaan Muhammad Nabiku, yang kamu tahu dia adalah ummi, tak baca, tak tulis, tak apalah, kau buatlah macam Al-Quran. Kan kamu sastrawan, kamu ilmuwan, kamu cendekiawan, kamu golongan intelektual, kamu pemikir hebat, kamu sejarawan, sebab dalam Quran ada sejarah. Yang bab sejarah nanti suruh sejarawan-sejarawan buat karangan. Yang bahasa panggil sastrawan-sastrawan. Kalau rasa-rasalah kamu masih kurang tenaga, panggillah jin. Semua. Allah kata, pasti kamu tidak mampu melakukannya. Sungguhpun, sebagian kamu saling tolong menolong. Baik, cabaran ini kaitannya dengan apa nih? Ayat ini cerita tentang... Cabaran ini cerita tentang apa nih? Tadi dalam surah Ar-Rahman tadi, cabarannya yakni menjelajah alam semesta. Yang ini cabarannya buat apa nih? Buat semacam Al-Quran. Ya. Buat tulisan, buat artikel, buat karangan yang menyerupai Al-Quran. Bukan menjelajah. Maknanya ini... perlukan, bukan perlukan kemahiran jelajah menjelajah, tapi kemahiran dalam karang mengarang, menulis, sastra, apalagi ya menyusun dan macam-macam lah, namanya karang mengarang. Agak-agaklah daripada segi kemahiran karang mengarang menulis, jin lebih pandai atau manusia gamaknya? Agak-agak manusia lebih punya kemahiran lebih. Sebab itu dipanggil dahulu, disebut dahulu. La inij tama'atil insu. Jadi kalau ada pertandingan bacaan puisi, kalah jin. Kalah. Hari ini yakni pertandingan berbalas pantun, kalah jin dengan manusia. Bab karang mengarang, bab menulis, bab yang inilah, manusia oleh Allah diberi anugerah lebih, kemampuan lebih berbanding jin. Sebab itu cabaran, karena ia karang mengarang, Allah sebut manusia dahulu baru jin. Tak boleh dibalik, dibalik hancur dia punya sastranya, maklumatnya hancur.
Inilah Al-Quran. Kenapa kadang-kadang ayat ini dibaca jin dahulu, disebut dia baru manusia. Ini pula manusia baru jin. Pasti ada apa-apanya di sebaliknya. Jadi jangan ala suka saja je supaya nampak nak berbeza je. Tak. Itu sekadar ayat yang sama-sama. Jamaah boleh cari yang lain. Nanti bila baca kemudian tanya, kenapa ya? Ini kenapa? Ini kan ini. Hari itu ini cebut dahulu, ini kemudian. Apa minimum? Ini minimum ni. Minimum kita bertanya. Walaupun belum tahu jawapannya. Maksud saya, bila kita baca Al-Quran, kita mesti peka, kenapa ya lain yang tadi macam ni? Yang ini macam ni, kenapa dia lain? Sekurang-kurangnya kita apa? Kita tahu bahwasanya ada benda yang kita belum tahu. Itu minimum. Kalau kita ingin tahu, jamaah sekalian, syarat utama, kita mesti tahu bahwasanya ada benda yang kita belum tahu. Kalau kita ingin tahu. Tapi kalau kita tak nak tahu dan tak ingin tahu, maka anda tidak perlu tahu yang anda tidak tahu. Bahasa apa lah tu? Ya. Sebab itu orang yang nanti akan bertambah pengetahuannya, mudahnya satu aja. Sentiasa tahu benda yang belum. Alah, kenapa ni saya belum tahu? Bagi tanda, bagi question mark. Bagi question mark. Jadi akhirnya Quran nanti penuh dengan question mark. Jawapan tak tahu tak apa, nanti akan tanya orang lah. Minimum kita sudah tahu yang ini belum. Tapi kalau baca Al-Quran, ada apa-apa yang aneh? Tak ada, semua okey, semua okey. Okay. Tak ada masalah. Napeh saya pun cukup. Okay. Tulisan pun okey, clear. Keteh pun nampak kualiti tinggi. Macam mana baca Al-Quran tak ada masalah ni? So, itu semakin banyak masalah bila kita baca Al-Quran, semakin kita banyak menghadapi masalah. Wah, ini masalah ini bagi aku. Itu bagus tu. Itu adalah tanda yang suatu saat kita akan tahu banyak. Tapi kalau kita tak tahu apa yang kita tak tahu, ya, ya, mudah saja. Siapa tu yang menemukan gravity tu nama dia? Isaac Newton kan? Ya. Ishak Newton. Namanya Ishak. Jadi Isaac. Itu kan bermula daripada keinginannya untuk tahu. Kenapa ya? Kenapa jatuh ya? Tengok Apple. Iya. Akhirnya jadi pandai. Artinya, dia mula-mula daripada dia tahu ada benda yang dia tak tahu dan ingin tahu. Akhirnya jadi pandai. Itu modal untuk jadi pandai. Demi juga tu, yang menggunakan hukum laut tu. Apa namanya? Archimedes. Kan, Archimedes. Kan begitu juga. Semuanya bermula daripada keingintahuan. Saya tu saya katakan kalau kita baca Quran modal begitu. Lah, kenapa ya ini? Tahulah kenapa ini. Nah, tadi kenapa ya tadi? Apa asamawat ini sama yang tadi kenapa apa namanya? Ja'a. Datang kan? Ja'a maknanya datang. Yang ini kenapa hadara? Hadara maknanya datang juga kan? Atau datang. Yang ini ata maknanya? Ata yati datang. Tengok terjemahan semua sama. Ja'a datang, hadara datang, ata datang. Kalau maknanya sama, kenapa? Apa? Qur'annya lain. Kenapa ini ja'a? Kenapa? Minimum kita ingin tahu kenapa ya ini ja'a, yang ini hadara, yang ini ata. Sedangkan maknanya dalam terjemahan sama. Itu sudah bagus tuh. Bagi saya itu sudah bagus.
yakni apa sudah baik kerana kita tahu ada benda yang kita nanti akan tahulah. Tanyakan kepada yang tahu. Tapi kalau coba siapa yang tanya, tak ada yang tanya lah, semua dah tahu. Dulu kata guru saya, dia keras juga kalau bercakap. Saya pandailah, pensarah ini bagi saya pandai dalam mengolah perkataan. Dia suka menyampaikan perkataan tu kita terpaksa berfikir lama. Satu di antaranya saya ingat ni. Jika kamu ingin tahu orang tu pandai atau tidak pandai, katanya, lihat semasa bertanya. Jangan lihat semasa menjawab. Katanya. Kita pun lama fikir apa. Kalau kamu nak tahu orang tu pandai atau tak pandai, lihat semasa bertanya, bukan ketika ia menjawab. Jadi cara orang bertanya itu menunjukkan kualiti pemikirannya. Kalau kita nak tahu seberapa tinggi kualiti fikiran orang, tengok semasa ia mengumumkan pertanyaan, bukan semasa ia menjawab pertanyaan. Jadi cara orang bertanya itu boleh dijadikan tanda aras sebenarnya seberapa tinggi kecerdasan orang itu. Bukan masa menjawab. Rupanya fikir-fikir betul. Singkan kadang orang katanya mungkin ada pertanyaan yang tak terfikir kita ya orang boleh tanya begitu. Sementara yang lain kadang iya pula soalan. Iya jawab sekalian. Betul. Untuk mengukur, menilai tanda aras kecerdasan seseorang, rupanya boleh dilihat semasa mengumumkan pertanyaan. Bukan semasa ia menjawab. Sebab kalau masa menjawab, kan dia sudah ada maklumat untuk disampaikan. Sementara orang bertanya, maknanya, dia bila yang ditanyakan itu sesuatu yang sangat besar yang orang lain tak nampak. Dia tahu perkara yang sangat besar yang dia belum tahu. Sehingga ditanyakan. Itu luar biasa bagi saya itu. Itu ilmu mantik sebetulnya ya. Ilmu mantik itu. So, faham ya? Jadi nanti kalau baca Al-Quran, tolong diberi tanda. Mana-mana yang tak tahu, tanda-tanda. Dan tanyakan kepada yang tahu. Jangan tanya yang tak tahu. Dan di mana-mana kan kita boleh jumpa tanya pada Tuhan. Kenapa ni ya? Kenapa ni lain ya? Kenapa ni? Kan ini sepatutnya ini sepatutnya ini ya kata kita sepatutnya walaupun sebenarnya tak patut. Menurut saya sepatutnya ini kenapa tak macam ni. Ah itu bagus tu bagi tanda macam tu. Sebab kalau tengok terjemahan macam sama je jaa datang hadoro datang ata datang. Macam mana semuanya datang aja ni. Kalau maknanya sama, kenapa Quran menggunakan kalimat yang berbeza begitulah. Sedangkan dalam Al-Quran tidak mungkin ada kalimat yang berbeza jika maknanya sama. Setiap kalimat yang berbeza dalam bahasa dalam Al-Quran, makna yang dimaksudkan mesti gitu. Jadi kalau kita belum tahu perbezaan maknanya, ya maknanya ada yang kita belum tahulah gitu. Itu maksudnya. Itu bagus, cara belajar begitu bagus. Ada cara menambah ilmu. Cara menambah ilmu. Jadi kita sendiri cari masalah, kemudian kita coba menyelesaikannya. Begitu yang paling bagus. Dan mencari masalah itu susah ya mas kan? Karena lebih susah daripada menyelesaikan masalah. Ya. Ya, ya. Apalagi manusia kan ada kecenderungan tidak suka bermasalah. Jadi buat apa cari masalah daripada susah? Mudah-mudahan diberkati. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Illalladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.